tapi pokoknya jaraknya nek iso 2 meter gitu. Ku antri satu-satu gitu ya. Oke? Okay? Ya. Pakai sabun. Jangan dekat-dekat jaraknya, 1 meter minimal. Iya, burung dan mama. Nah, iya. Stop. Nah. Iya. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun ya. Ibu, Bapak, mau bajak saya? Oke, tangannya semprot dulu. Bakul jamu kan saya disoteng, bocah. Mana? Terus. Kiri. Tapi pokoknya jaraknya nek iso 2 meter. Ibu-ibu jaga jarak ya. Minimum 1 meter. Gak usah salaman dulu, gak usah pegang-pegang dulu. Pegang-pegangnya satu-satu mantri, oke? Ya, sampaikan pada masyarakat semuanya. Ya, kalau batuk-batuk, pilek-pilek pakai masker. Ya. Siap, Bapak. Siap ini loh, ini malah cegah-cegah. Lu malah nabok, lu. Lu malah nabok. Ya boleh. Ku antri satu-satu gitu ya. Oke? Okay? Ya. Rumahnya semua dibersihkan ya. Itu buah sayur itu vitaminnya banyak, makan yang banyak. Gue ramah kasih-makasih dah lo. Ya monggo. Kita foto rasa, foto barang. Penting sehat kabeh ya. Tambah-tambahnya dikandani ya. Oke. Okay. Semua orang dikasih apa? Kalau di sanitizer, ya. Enggak, maksudnya kalau sudah ada gini, jaraknya langsung diatur ya. Iya. Yeah. Jenengan kan dari petugasnya, jadi paling tahu lah ya. Titip ya. Jaraknya ya Bu, jaraknya ya. Gak boleh cuci tangan terus. Ya, harus diomongi, jadi jangan kerumun-kerumun. Loh ya, gendang, terima kasih terus geser. Terima kasih menembahe. Geser, jangan aku mau pinggir. Nah, mana? Nah, gak boleh ditem, ya? Biar kita bisa jaga, ini pakai ke matahari, pakai sehat, ya? Ya, itu belanjanya itu yang ada vitaminnya. Ya? Oke, sehat terus. Sehari cuci tangan berapa kali? Ulang-ulang kali, Pak. Tenane, iya carane. Carane biar coba cuci tangan, ya? Rotu mundur sini, rotu mundur. Nah, coba. Oh, 1, 2, 3. Oh, keliru. Ayo. Nah. Ya. Oke lah. Oke. Nah. Ini lagi. Oke, cicing ini. Oke. Bu, ini ada burung dan mama. Stop. Nah. Ya. Balik. Ayah, pintar. Ya, coba ini. Ya, sininya. Ya, gini. Ya, war. War. Ya, sudah, masih dianding ini. Pasti, Pak. Sakit jenengan? Sakit boten? Ditemon sore. Boten sakit apa boten kok derek? Sakit. Hah? Tenane sakit apa boten? Sakit. Hah? Sakit. Berapa langkah? 6. Hah? 6 wis pinter. Lah nanti kon ngajari kae. Nggih. Titen nggih. Iya. Kasure di PP kabeh. Kakek jaga matahari. Pakai sabun. Jangan dekat-dekat jaraknya, 1 meter minimal, 2 meter lebih baik. Dan ini caranya ngeresi ini ya? Berapa yang dikembang? Kami ini? Ngapain ini ya? Oh, cek diresi, pun dibawah jadi. Tandangnya ini pun, Pak. Dispenser ya? Dispenser, iya. Tok. Dan biasa ini. Tok. Iya. Kami orang ngepel-ngepel ini. Ini bagian kiabat. Oh, bagiannya kiabat. Yang ngepel-ngepel. Tolong foto kali ngepel nanti. Oh. Terus yang ngepel, kalau ngepel lantai ini, gitu. Kalau cekelan ini ya, Mas, ya? Oh, iya, iya. Cekelan ini. Betul, Pak. Terang bener.
kemauan kapan kali. Cinta kalau berat, nomnya. Ya. Sangat sih deh. Tangannya bisa kayak kucing ya. Iya. Kalau ngirit kucing oke mesti sih. Terus mari lah. Alhamdulillah. Ya, terus mari ibadah ya lah. Iya. Terus pengen nakal kok? Buat kenal. Ya sapi. Mertua mah. Mertua. Mertua. Iya. Siapa ini apa jenengan? Bula. Ya. Asal. Terus hari ini? Hari ini. Sekolah mereka. Pak. Di kota Nak. Nah, itu kan ya? Kali. Lolo, Bro. Iya. Jangan lupa. Jangan lupa. Iya. Nanti kita tetap lagi. Kita tolong lantainya ya. Iya, Pak. Karpetnya dibersihin dulu. Bukain dulu. Sudah, Pak. Sudah? Ya. Terus detail. Iya, Pak. Sama pegangan-pegangan ini nanti sering di, apa namanya, dilapannya sabun. Iya, oke. Iya, Pak. Iya, kita tetap lagi. Iya, Pak. Aduh, bakul jamu kan saya disoteng, Bu Cang. Soteng, bakul jamu. Ya, apa gue? Ini temulawak. Temulawak. Iya. Ini loh hebatnya, Dok. Cocoknya pakai tangan. Oh iya. Nah, temulawak. Ini kuning. Kuning. Oke, sama jahe ini, Ran. Ada. Oke. Kan temulawaknya sudah kasih jahe, Pak. Oh, sudah kasih jahe. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mboten saking jajan, Pak. Ana susu EPN. Oh, nggih matur suwun. Yes, sampean nganggo nganu. Nganggo sabun. Tangane dicuci nganggo sabun. Oh, nggih. Ora nduwe sabun to mesti kowe. Betul, sanglek. Oh, sanglek ya, nganggo sanglek ya. Nggih. Nggih. Sabun iki matur suwun. Nggih, nggih, sehat nggih. Alhamdulillah, Pak. Cuci tangan. Iya, Pak. Ya, ya. Siap di tempat untuk cuci tangan ya. Iya, untuk customer semua yang mau masuk ya. Iya, Pak. Diatur jalannya. Ya, kita ngecek bagaimana balai kita. Namanya balai apa, Bu? Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian yang ada di Jawa Tengah. Kita mau tunjukkan bahwa kita memang siap untuk membantu pengecekan hasil-hasil lab termasuk terkait dengan corona ini. Dan beberapa kemarin sudah berhasil membuat apa namanya? Medianya ya, medianya. Karena balai ini punya pengalaman waktu itu menangani apa? Flu burung? Flu burung. Ya, dia punya pengalaman
flu burung, dan ini para ahli-ahlinya, pakar-pakarnya yang mengelola. Jadi Jawa Tengah insya Allah siap. Tinggal kita akan melengkapi beberapa material yang mesti kita adakan, seperti yang pernik-pernik swabnya yang mesti kita sediakan, terus kemudian beberapa material yang dipakai untuk mengolah atau menampung virusnya itu. Ya, beberapa bahan kemarin masih ada dan kita produksi sendiri, dan mereka ternyata bisa memproduksi. Jadi insya Allah Jawa Tengah akan bisa membantu untuk berkontribusi soal itu. Kita udah cek satu-satu. Ya. Anda kasih belajar jarak jauh sama muridnya atau kasih PR? Tugas, Pak. Nah, kurangnya tugasnya. Muridmu wis do stres kamu. Oke. Nah, sekarang saya titip. Ini kan masih lama waktunya. Kasih materi tentang corona saja. Oh, gitu ya. Kalau lu anu sekolah yo pinter dhewe. Siap. Biar anaknya enggak stres, biar orang tua mah gini, heeh. Coba hari ini siapa yang bersih-bersih? Oke. Dipoto, dikirim. Oh iya. Biar enggak aja. Kali-kali visit pakai telepon. Enggak usah visit datang ya. Visit pakai telepon. Jenengan yang bekerja di rumah boleh? Boleh, Pak. Boleh. Tapi harus pinjir, Pak. Pinjir, Pak. Enggak usah, sementara pakai tanda tangan dulu, percaya. Boleh, nanti tak omongin karo sapa, Pak Wali. Terima kasih, Pak. Kepala sekolah atau petugasnya giliran tiket. Oh, iya. Kepala sekolahnya dibersihkan semuanya. Sampai nangkin ya, malah percuma, Pak. Iya, Pak. Terus sampai social distancing ora iso, Pak. Enggak bisa. Jarang mungkin, loh. Patuh. Iya, Pak. Iya, Pak. Jarang, Pak. Jaraknya 1 meter. Jaraknya 1 meter burimu loh. Rumah samu ngajari murite, burine ora iso. Ya titip ya. Iya. Sampaikan saya udah bicara sama kepala dinas saya. Ini gurune yo bingung nang sekolah ngopo. Nah, sekarang jenengan kan bisa bekerja dari rumah toh? Laporkan kepala sekolahnya sih, Mbak. Pak Sumardi. Iya, Mbak. Sakit, Pak. Oke, wakilnya. Pakainya lagi. Berarti harus jeneng ya. Nah, jenengan mau. Jadi teknik pemule, mengajar dari rumah, kerjanya dari rumah. Tugasnya adalah melaporkan. Hari ini kasih tugas apa? Cara presensinya, mulailah percaya. Integritas itu dibutuhkan. Iya, Pak. Fingerprint itu jadi kan orang penting. Kalau kita jujur, kalau kita jujur kan enggak. Sebab kalau jenengan orang DKI kan jenengan mesti bolos. Fakta saja. Insya Allah kalau kita semuanya jujur, integritas kita bagus. Orang perlu ini ngeprint. Orang saya mikir TPP, TPP itu jadi itu Insya Allah. Tak gawe iki surat perintah. Kasih materi lebih banyak tentang corona. Resik-resik, olahraga, berjemur, makan buah sayur. Sehat. Kuatkan sih kesehatannya. Social distancing, jarak kota itu. Yang ambil siapa? Tugas, Pak. Sampahnya itu ini, Bu. Sampahnya itu ini, bukan yang lain. Ya, Pak. Tahu kan artinya? Iya, Bapak. Nah, ada plastik semua diambil? Nah. Jadi tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Tapi kita tidak harus menunggu petugas. Oke. Okay. Nah, ini kan udah bagus nih, ya lah. Ini kok kafe podo tuh ini. Sampah organik. Sampah anorganik tapi dicampur organik. Sampah organik daun, sampah polyester. Ini yang kaca-kaca. Oh, kaca. Oke. Okay. Ya. Yeah. Melur kan kleru. Tapi antok kok kleru. Ya. Nah, sebenarnya kita hanya butuh satu.
kita hanya butuh satu disiplin. Dan ini disiplin dari tempat sampah. Jadi belajar itu nanti menggunakan improvement ya, nggak usah dekat-dekat bu, biasa. Ya. Ibu tahu social distancing? Satu meter, tahu pak? Satu jari satu meter. Ya, pas satu meter sudah tahu ukurannya berapa? Satu meter. Ya, sudah tahu. Kenapa satu meter? Kalau nggak harus tak pindah. Kenapa satu meter? Kenapa kalau tidak 7 meter? Selamat, Pak. Kenapa 1 meter? Kenapa tidak 7 meter? Kejauhan. Hah? Karena penularannya itu dengan batuk, dan batuknya itu kalau itu 1 meter kena. Kenapa 2 meter? Maka kenapa 2 meter ini aman betul. Karena ini namanya droplet. Droplet inilah yang orang akan bisa insyaallah. Nah yang ini download di Kementerian Kesehatan. Pelajarannya wes hantinya niki wes selama liburan. Mereka semua. Ayo berarti dia anak-anak ceritakan sesuatu di rumah upload. Kan rata-rata punya IG ya. Wah itu top banget. SD negeri kali-cari satu. Kali-cari sekarang bergerak anak-anak yang menyampaikan. Asik, saya belajar di rumah. Sekarang saya lagi belajar bersih-bersih untuk jaga kesehatan. Itu jadi gerakan luar biasa. Kemudian kepala dinas yang ngomong, itu tentang gubernur. Mana ngomong tentang gubernur? Siap. Ya, kecuali Bapak Ibu siap. Guru matematika mengajari tentang jarak 1 meter. Kalau ada 7 orang, berarti berapa jaraknya? Simpel, Pak. Guru agamanya ngomong. Ya. Namanya agamanya agama apa? Islam. Islam diomongkan kebersihan sebagian dari iman. Bagaimana cara kamu membersihkan? Kenapa harus wudu? Wudunya kenapa harus pakai sabun? Maka kalau ini sekali kamu tiap hari sholat 5 waktu, maka kamu akan membersihkan dirimu 5 kali. Kalau 5 kali saja kamu tidak bersentuhan, insya Allah kamu bersih betul. Itu virusnya seram mungkin, betul. Macam-macam, Pak. Yang biologi ngajarin, apa itu corona? Corona adalah, ya, itu diceritakan. Wes, materi ini tergantung kreativitas. Dibikin semen, biar tidak stres. Oke? Okay. Ya. Jangan bergerak. Satu aja. Lai gurune lo tidak jadi. Kenapa? Kenapa? Social distancing itu jarak itu sulit. Nah, karena kita itu senang pengen cedak. Gambari api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ya. Kelar di mana? Umur kita pada jarak loh. Kelar di mana? Satpam. Biasanya yang ngantri banyak enggak?
tanggalnya apa? Jadi tanggal berapa? Tanggal 1 atau 10? Oh, tanggal 1 sama 10. Nanti kalau banyak, berarti ya mas? Oh iya. Nanti boleh dikasih tanda apa lah? Nggak boleh di sini. Di sini boleh. Oh iya. Kesilan dari Spalmer atau? Oh iya, iya. Tetap sholat, cuma yang masuk langsung kita beri sabun disinfektan, langsung masuk ke ini tempat wudhu, dan kita beri jarak agak longgar supaya ya ini kan tidak mudah ya, tapi mesti disampaikan apa betul-betul kepada warga, kepada masyarakat agar mereka apa namanya tidak paham. Yang mau masuk di halu-halu ya, kalau lalu-lalu dari apa namanya diarahkan semuanya. Jadi teknisnya nanti kita pintu tertentu mas. Yeah. Begitu masuk kita susrot dengan sabun di sekitar kita siapkan. Mau nggak mau beliau pasti langsung masuk tempat wudhu. Walaupun sudah punya wudhu harus cuci tangan. Harus cuci tangan. Okay. Kita sudah siapkannya ke. Udah kalau ini disinfektan yang bukan tempat wudhu ada sabun nggak? Udah kita yang nyemprotkan. Tapi kalau kita siapkan tempat wudhu ada sabun nggak? Ya, nah, lebih baik pakai sabun. Dan nanti kalau, oke, kalau kita siapkan, belum tentu beliau cuci tangan. Gini. Jadi begitu masuk, kamu semprot langsung kami kasih sabun. Ya. Kamen tahu nggak kira-kira mereka bisa apa namanya bisa cuci tangan dengan benar nggak? Nah, nanti ada karisma anak remaja yang ngasih nah, anu. Itu ada hitung pajak. Saran saya beliin sabun aja. Itu kan tempat itu ya? Iya. Di atasnya dikasih sabun. Punya stok sabun ya? Ya sementara memang kemarin keputusannya kita punya stok sabun ya? Memang enggak jadi cuma sabun di sekai duit itu tunggu. Oh iya siap. Terus kesuwen nanti jangan diskusi. Yeah, jadi di tempat itu anjurkan semua wudhunya pakai sabun. Siap. Taruh di situ sampaikan dibengoi semua yang wudhu pakai sabun ya. Okay. Semuanya jadi bersih. Pokoknya ikhtiarnya kita gitu. Terus nanti ada anak-anak yang ngajari bagaimana cara berusaha, cara apa, cuci benar besok. Ini menjaga karena mama saya sih ketinginnya mama bisa di apa sholat di rumah, tapi tidak orang sholat. Pakai karpet gak? Tidak usah ya? Sip. Disinfektannya semua sudah ya? Sudah. Ya, baru kita semprot, Jumat ini harus pakai sabun. Ya, harus lo pakai dibengoi. Sing wudhu nggih sabun. Oke ya. Terus rapih sehat kabeh, ampun. Waalaikumsalam. Gimana pakai sabun? Iya, Pak. Yang tiket aja. Jadi Bapak. Ya, oke. Okay. Oh, iya. Ya. Jadi ini bagian apa? Umum ada apa? Oh, umum ke pegawaian. Ya, masih ada yang kan tiket sini? Iya, tiket modelnya, Pak. Oh, gitu. Ya. Pimpinan? Ya. Oh, di sini, yang di atas? Yang di atas ada Busek sama Jin. Busek. Anu. Minta Jin. Oh, karena oh, iya. Agak-agak. Gak apa-apa. Gerges-gerges gitu. Oh iya, mereka kan gerges-gerges. Jarai, 1 meter. Gigil. Jarai, gigil. Nah, jadi sekarang siapa pejabat?
Kepala dinas ada? Kepala dinas ada. Tapi ada mobilnya tadi pagi ada. Terus, coba dianu di cek siapa yang ada. Enggak, saya mau sebentar aja. Siswa-siswa karena mulai stres. Dikei karo apa? Tiga itu tak ngomong ke karo Pak. Pak Sumeri. Sumeri lewat WA. Agar pelajarannya anu aja soal corona. Iya. Antisipasi tentang corona. Antisipasi tentang corona itu. Wah, be guru. Terus gurune kok nang omah, Bu. Kecuali kepala sekolah. Iya. Ini gurune tiba rombong-rombong malah ora cetok. Ya juga dia dirumahkan. Ngajarnya dari rumah. Ini ojo ngene tugas kokian. Iya. Itu daringnya itu ternyata bukan daring dia belajar jarak jauh, tapi nge IPR. Nah, ini stres kabeh di bae. Jadi nanti apa sampaikan aja. Mbak Gubernur aja datang, aku ngecek nang SD, protesnya sudah ada, melalui mesin sudah ada. Ini pendidikan yang paling penting hari ini adalah kesatuan, intinya pokoknya tentang corona. Mencegah apa itu corona, corona dipandang dari agama, corona dipandang dari kesehatan, dari biologi, tapi intinya sih sederhana saja. Emang gue enak buah orang, gue ngepel orang, kemudian cuci tangannya sudah betul atau belum. Kenapa tanya buah? Agar kuat dirimu. Kamu olahraga apa enggak? Kasurnya dijemur. Kamu PP, DD, olahraga cari di tempat panas. Jadi daya tahannya kita siap. Oke, buat disampaikan ujian demi lewat ini sekalian itu nanti ada perintah. Terus itu hitung di rumah aja. Di perusahaan pasar saja kita ada lapangan dan tiket. Oke, semata nuan jaga kesehatan semuanya. Harus jaga jarak. Ya, siapa? Kita pakai deterjen. Ya. Oh iya, tadi sudah dilakukan di beberapa titik ya, mereka mencuci pakai deterjen. Nah, ya foto-fotonya enggak apa-apa. Terasa ya Mas ya? Ya siap, Pak. Terus nanti itu loh Mas. Sampai nyemprotin anu tempat duduk juga ya. Iya, siap. Biasanya yang sering dipegang itu ya. Ya. Terus nanti apa namanya? Kalau ada orang yang salaman kayak gue, salaman biar enggak usil. Siap. Ya, makasih ya. Iya, Pak. Hey. Ya, Pak. Ya. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun ya. Bermurah. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Kan pasti sering anu lah, ngangkut toh, sering cuci tangan. Ya, bawa itu apa sebenarnya? Sanitizer. Gue pinter ya, sampai ngerti. Nah, karena apa jenenge motor yang jenengan sering dipakai orang. Karena sering dipakai, sering dilapai nganggo sabun. Oke, nganggo banyu sabun, dilapok. Wes menutok cukup. Nah, kalau penumpangnya apa batuk, itu dibekoni apa jenengan batuk atau tidak? Syukur-syukur jenengan bisa membawa satu layanan yang lebih baik. Ibu, Bapak, mau bojeng saya? Oke, okay, tangannya semprot dulu. Ces. Oke, okay, Ra. Oke, okay, Pak. Mana tempat lagi? Ucek, kami ya. Oke, Pak. Oke, ini kompak. Pangkalan, oh gini, ini kudu kompak. Oh iya, ini pangkalan, grab kudu aja kompak loh. Pangkalan lebih menang loh. Iya, iya. Oke bro, ya cuci tangan ya. Ojo beti panas, panasnya marahnya sehat. Oke ya. Iya.